Halo, nama gue Fadil Asra, nickname gue Taka, dan gue adalah member baru dari RRQ Hoshi. Awal gue kenal RRQ itu dari zamannya RRQ O2 ya, di situ masih ada Marsha dan kawan-kawannya. Dan yang paling gue suka dari itu, yang buat gue penasaran sama RRQ itu ya, mungkin yang terutama tuh Lemon sama Tuturu ya. Player RRQ yang gue kenal dekat itu ya si Vin ya, soalnya gue sama dia tuh udah dua kali sebelum ini satu tim bareng. Yang pertama tuh di MPL Season 2 di Boom, dan yang kedua itu di BTR pas MPL Season 3. Dan sekarang kita satu tim lagi. Ya secara pribadi gue udah kenal Taka cukup lama, ya menurut gue dia itu orangnya ya lumayan try hard, dia juga selalu coba yang terbaik buat timnya buat menang. Jadi kemarin dari Gitronnya langsung, Kolius dikasih 2 clue. Bantu Kolius untuk memecahkan clue ini karena ini adalah transfer dari Gitron. Aku kasih tahu pemain siapa yang fix yang keluar dari BTR yang ke RRQ. Sebulan yang lalu kan ada rumor tuh kalau gue mau ditransfer ke RRQ. Nah waktu itu tuh sebenarnya gue udah diinfoin dari pihak BTR-nya juga kalau gue tuh bakal ada tawaran untuk pindah ke RRQ. Nah pas itu tuh gue masih galau. Kalau kenapa, yang pertama gue masih nyaman sama tim gue, dan kedua gue kayak takut buat keluar zona nyaman gitu loh. Cuman akhirnya setelah gue pikir-pikir, ini adalah keputusan yang paling baik, dan gue memutuskan untuk sign kontrak di tanggal 1 kemarin. Nah harapan gue buat Taka kedepannya, semoga dia bisa cepat adaptasi sama tim, dan bisa buktiin kalau dia itu pantas masuk RRQ. Sebetulnya gue udah ditawarin dari sebelum MPLI buat pindah, cuman karena gue belum berani buat pindah, gue masih mutusin di BTR kan. Nah cuman sebelum M2 dimulai, gue ditawarin lagi tuh, katanya ada kemungkinan gue bisa berangkat pergi ke M2 kalau player-player dari RRQ ini nggak bisa pergi karena positif. Di situ gue buat dijadiin backup lah. Terus gue pikir itu kesempatan yang baik buat gue ambil, jadi gue ambil. Harapan gue di RRQ ini pastinya dapat ilmu baru dan berkembang juga ya. Soalnya di sini playernya udah pada dibilang top-top semua lah. Jadi gue pengen belajar dari mereka. Dan target gue itu pastinya pengen juara buat MPL dan turnamen-turnamen lain. Gue sih udah tahu Taka dari lama ya. Ya gue tau lah dia terakhir di BTR, bahkan dia sempat beberapa kali main di BTR, di MPL, bahkan di MPLI. Jadi menurut gue pribadi, Taka oke sih. Oke dalam artian, gue berani jamin dia bisa lah. Bisa mengikuti MPL season 7 ini bersama RRQ Hoshi. Karena dari gue pribadi, gue termasuk orang yang bisa menilai dan suka banget menilai itu dari in-game dan out-game-nya. Dan gue kan sempat tinggal beberapa minggu lah sama Taka lah di GH. Menurut gue game-nya gue sangat suka sih, karena dia selain try hard, dia juga bisa dibilang orangnya tuh humble lah. Menurut gue dia oke sih. Dan gue berani jamin juga Taka bakal jadi sesuatu lah menurut gue. Tapi kan ya memang gue bakal lihat lagi nanti in-game-nya. Itu sih yang bisa gue sampaikan. Untuk fans RRQ, mohon doa dan dukungannya untuk tim RRQ agar bisa menjuarai lagi MPL Season 7. Makasih.